Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ali di channel Ali Arsitek. Di video kali ini saya akan menampilkan proyek saya di akhir 2020 kemarin, yaitu pembangunan sebuah rumah yang mana tantangannya adalah saya harus membangun rumah ini dengan budget di bawah 2,5 juta per meter persegi. Apakah bisa? Kita ikuti terus saja video ini. Lahan yang akan dibangun sebelumnya berupa bangunan semi permanen yang digunakan sebagai garasi mobil dan juga gudang. Baik, pertama kita akan bahas desain terlebih dahulu. Jadi waktu yang diberikan untuk pembangunan rumah ini hanya sekitar 2,5 bulan. Untuk itu diperlukan desain yang sesimpel dan seefektif mungkin. Tampilan luar rumah ini mengadopsi gaya arsitektur modern minimalis. Bentuk atap menggunakan model yang simpel, yaitu model pelana yang atapnya miring kedua sisi. Penutup atap kita menggunakan bahan genteng dari bongkaran bangunan lama yang kita pilih, lalu kita cat ulang. Di bagian bawah sengaja kita tidak terlalu banyak bukaan jendela ya, karena lingkungan di sekitarnya itu view-nya tidak terlalu bagus. Bagian depan rumah ini tepat menghadap ke bagian belakang rumah di depannya. Bangunan ini terdiri dari dua lantai. Di lantai bawah terdapat satu buah garasi yang dapat menampung satu buah mobil. Ukuran garasinya 3,5 x 5 meter. Lalu ada ruang terbuka yang multifungsi yang bisa digunakan untuk ruang keluarga dan juga ruang makan. Ukurannya 6 x 6 meter. Lalu ada sebuah dapur yang bersebelahan dengan kamar mandi. Untuk dapur ukurannya 2,5 x 3 meter dan kamar mandi 2 x 3 meter. Kamar mandi ini hanya ada satu, hanya ada di lantai bawah saja. Untuk interior kita mengadopsi gaya industrialis. Salah satu cirinya ada beberapa bagian dinding yang kita ekspos. Ada yang semen ekspos, lalu ada juga yang bata ekspos. Dan untuk lantai kita tidak menggunakan keramik atau granit. Kita menggunakan floor hardener. Jadi hanya berupa semen yang menggunakan campuran untuk mengeraskannya. Terdapat juga satu buah tangga yang menghubungkan lantai atas dan lantai bawah. Tangganya tangga besi dengan bahan besi hollow, dan untuk pijakannya kita pakai plat berlubang, dan untuk railingnya kita pakai diamond wire mesh. Sama dengan railing balkon, bahannya dari diamond wire mesh. Di atas terdapat satu buah ruang kerja dengan ukuran 3,5 x 3 meter yang bersebelahan dengan balkon. Antara ruang kerja dengan ruang balkon dipisahkan dengan pintu kaca yang bisa dilipat secara penuh. Dan terdapat satu buah kamar dengan ukuran 3,5 x 3 meter. Setelah desain selesai, lalu saya hitung RAB-nya dan ternyata hasil perhitungannya biaya konstruksi untuk bangunan ini adalah
2,35 juta per meter persegi. Bangun, bangun, bangun rumah. Ini adalah hari pertama kita mulai proses pembangunan rumah. Diawali dengan pembongkaran bangunan lama. Pembongkaran bangunan lama ini dilakukan dengan hati-hati ya, karena bahan-bahannya akan digunakan lagi nanti. Seperti genteng, lalu ada dinding GRC, nanti kita akan pakai lagi untuk plafon. Bahan-bahan kayunya juga kita pakai lagi untuk rangkanya. Setelah selesai pembongkaran, lalu kita mulai memasang boplang dan kita menentukan titik nol lantai. Dari tanah asal kita naikkan 30 cm. Jadi dari halaman itu akan naik sekitar 30 cm ke lantai rumah. Dilanjutkan dengan penggalian pondasi. Pondasinya kita menggunakan pondasi beton plat setempat atau sering juga disebut pondasi cakar ayam. Setelah selesai pondasi, kita mengerjakan pekerjaan slup. Ukuran slupnya 30 x 15 cm. Lalu dilanjutkan dengan pemasangan bata. Pemasangan bata ini bisa dikerjakan di hari ketiga. Kita menggunakan bata press. Harganya di sini Rp650 per buah. Proyek pembangunan rumah ini dikerjakan oleh kurang lebih 8 orang. Untuk pemimpin pasukannya adalah Pak Uus, orang Ciparai. Ada juga Mang Iep, lalu Teddy, kemudian saha eta teh, eta saha ngaran eta, oh si Mul, hijide eta saha hijide, si Derry, nah yang udah tua itu si Engkong, lalu ada juga Mang Udep, dan satu lagi Asep Pacul. Kita sudah siap untuk melaksanakan pengecoran lantai 2. Pengecoran lantai ini dilakukan secara manual ya, karena selain volumenya yang hanya sedikit, juga lokasinya tidak memungkinkan untuk menggunakan beton ready mix. Karena ke lokasi ini tidak masuk kendaraan besar. Untuk pengecoran kita menggunakan 11 tenaga kerja.
dari tim inti kita mengambil tenaga kerja di sekitar lokasi untuk diperbantukan dalam proses pengecoran. Untuk konstruksi plat lantainya kita menggunakan plat bonek, lalu pembesiannya kita menggunakan besi 8 yang dianyam. Sengaja kita tidak menggunakan wire mesh karena ukurannya kalau kita pakai wire mesh akan banyak sisa. Dan alhamdulillah proses pengecoran ini berjalan lancar, cuacanya bagus, dan bisa selesai tepat sebelum jam makan siang. Selesai pengecoran, kita makan siang bersama. Setelah dirasa coran lantai sudah cukup kering dan bisa diinjak, kita melanjutkan ke pekerjaan pemasangan bata di lantai 2.
ngopi-ngopi. Di minggu keempat kita sedang mempersiapkan untuk pemasangan rangka atap baja ringan. Untuk pengerjaan atap ini dikerjakan oleh teman saya, Haji Japar. Dia memang spesialis rangka atap baja ringan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pemasangan genteng yang sebelumnya telah dicat terlebih dahulu. Genteng terpasang, lalu kita mulai mengerjakan pekerjaan plesteran di dinding bagian dalam. Dan berikutnya adalah pemasangan rangka plafon dari bahan kayu, lalu pemasangan plafon dari bahan GRC.
sedang mengerjakan finishing dinding amplop halus sampai wajah-wajahnya juga diikut dikamprot. Catatan kita menggunakan produk dari Dulux. Tahap pertama kita menggunakan alkali sealer yang dilanjutkan dengan pengecatan dengan merek yang sama. Tujuan penggunaan alkali sealer itu agar bisa menutup retak-retak rambut pada dinding, juga agar tidak dinding tidak mengeluarkan alkali yang bisa menyebabkan bercak-bercak pada dinding, katanya. Untuk dinding bata ekspos, kita finishing menggunakan coating untuk batu alam. Tujuannya agar batanya berwarna lebih gelap. Segelap hati ini ketika jauh dari dirinya. Plat bondek bagian bawahnya kita cat warna hitam. Untuk tangga kita kerjakan langsung di lokasi, dikerjain sama Mang Yana, ya, orang Ciparai. Jadi Mang Yana ini spesialis bikin tangga, bikin pagar, bikin railing, pokoknya yang dari besi-besi, Mang Yana lah jagonya. Kamar mandi ada penyesuaian desain. Kalau desain kita menggunakan bathtub, tapi kerjaan di lapangan kita hanya menggunakan shower aja. Jadi ada bathtub, lalu ada penyesuaian di posisi toilet dan wastafel. Jadi kirain dia lagi apa, ternyata dia lagi nguyek melubangin keramik buat keran. Kita buat dari bahan beton dan di finishing mengkilap. Untuk keramiknya kita menggunakan keramik 10x20 yang dipasang dengan motif susun bata. Ini adalah Mang Iep lagi mengaci dinding, tapi dia tidak diaci halus, jadi menggunakan roll agar dindingnya bertekstur.
proses pengerjaan lantai peluru hardener. Jadi, dari adukan semen lalu kemudian ditaburi bahan peluru hardener. Saya menggunakan dari produknya Poshrock. Kalau di Bandung itu di Jalan Cicadas. Pekerjaan pemasangan kusen aluminium juga kita lakukan langsung di lokasi agar hasilnya presisi.
Demikian proses pembangunan rumah ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Demikian, saya Ali dari channel Ali Arsitek pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.